Kau pernah pacaran? Ya, aku pernah pacaran kan dulu. Cowok kan? Ya iyalah, jampan, aku gak lesbi, anjir. Udah aku bilang gak lesbong, ya Allah. Tujuan kita ke Korea, kita mau cariin Katy's pacar Korea. Hello. I'm from Indonesia. Indonesia, aku cinta kamu. Hey boy. Hari ini kita mau oplas. Aku jadi elang, Fir jadi babi, Ben jadi anjing. Aku aja yang jadi manusia ya. Mantap. Ayo jalan. Jangan lihat kamera dan tinggalkan. Ini video bang. Video nih. Bang, kayak kirain foto bangsat, bangsat. Aduh. Cincang ya, si pasek ya. Wow, menari selendang, wah dari Korea. Sekarang kan Momogi bisa pesan online. Oh yo? Iya, walaupun kita di Korea masih bisa pesan online. Mau gue pesenin gak? Mau! Benar, gue pesen ya. Ya. A few moments later. Ding ding! Wah, cukup banget ya. Buka, 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 buka. Kecil dan banyak ya. Wow. Isinya banyak banget. Ke Korea sih Mei sebenarnya nggak tahu, tapi di pikiran gua belanja. Seneng banget guys, kita bertiga bisa jalan-jalan ke Korea nih. Next, get this. Testimoni. Yaudah. Ikut mau makan di warteg deh. Kan gak ada orang. Kalau misal di rumah sendiri gak apa-apa. Tapi kalau misal di publik, tidak boleh. Nanti dibilang, besok kayak gitu, besok kayak gitu. Gitu dong. Nah, makir. Oke, jadi kemarin pas dikasih tiket ke Korea, tiba-tiba aku kaget, tapi biasa aja. Meanwhile. Halo guys. 456 kita ke Korea. Nah, aku nih udah punya pacar. Maiden juga udah punya pacar. Nah, kalian tahu kan kalau gitu kita harus ngapain? Tinggal Katy's nih yang belum punya pacar. Makanya tujuan kita ke Korea itu bukan cuma liburan, guys, tapi kita mau cariin Katy's pacar Korea. Ini di belakang ada jodoh-jodohku yang jadi business woman. Woy, kita rampok mereka enggak sih? Coba lu duluan. Coba. Mulai. Enggak dong. Aku mau pola-pola jenggol. Enggak dong. Bang, kenapa mirip cowok gue ya, Bang? Mana? Yang ini. Coba dong. Tapi gantengan cowok gue. Pas ya. Ayo, ayo. Ayo kenalin lah. Ayo, ayo. Ini. Opa, opa. Yeah. Opa, my cikgu, yes, my cikgu, it's single. I'm from Indonesia. Indonesia? Bali. Aku cinta kamu. Hey boy.
question. Do you watch Bocah-Bocah Kosong? Stupid Girls. Three Stupid Girls. Yes. Suruh follow, suruh follow IG. Bocah-Bocah Kosong. IG. Aron. Do you have Instagram? In Indonesia? Yes. We are famous because we are stupid. Just TV show? It's yes, but in Indonesia. Oh, Indonesia. I did shoot. What are you doing? Iqbal. Tiba-tiba itu HP gue diambil, bro. Ini gue grup shot, aman. Wah. Guys, follow guys. Jangan, ini calonnya Katis. What is your name? Eon. Eon? Eon. 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 She is Katon. I am Catherine. Catherine? Yes. Nah, Catherine. Yeah. Catherine. Yeah. How is your umur berapa, Pak? Oh. How old are you? Hampir aku rip English. How is your old? How old are you? I'm 29. 29. Oh. 22, 23, 24. 1994. 1994. You look so young. Thank you so much. What's the secret? How old are you? I'm 34. This year I'm 25. 24? Yes. 24. Do I look like I'm old? No. Ah. Young. I. You look like 20. 20? Yeah. I'm 22. 22? Me. 18. 18? I'm 23. 23? Yes. Okay. Oke deh. Vincent sayang, I love you sayang. Aku hanya bercanda. Klarifikasi, ini kan konten ya sayang ya. Jangan marah sama aku. Aku tetap sayang bayi jumbo aku kok. Nih. Tuh kan, ya kan? I love you. Please watch Bocah-Bocah Kosong. Yay! Kumpai Opa. For my new boyfriend. 안녕. Hi. Hi, this is my new boyfriend. You can jealous. Yeah. Have a good day. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Ayo kita cari target baru, Bang. Kan, ya kan? Kita cari target baru. Cari-cari cowok buat Katis, ternyata nggak dapet guys. Mungkin Katis emang ditakdirkan untuk single sekarang. Kadang-kadang ada yang kayak modelannya kayak cantik ganteng gitu, tapi kayak gay gitu loh, yang kayak kayaknya kayak cewek meleho yang kayak feminim gitu. Aku kan sukanya yang laki jantan gitu loh. Berarti Amoti tipe kamu banget. Amoti itu termasuk tipe, cuman kayak jujur ketawanya nguak sih. Kok kiron ye. Ah. Oh. Oh, pas digendong sih aku kaget karena aku pertama kali itu digendong sama cowok. Dan aku kayak memberanikan diri kayak ya udahlah, karena di sini digendong juga jadi ya udah. Jadi aku enggak sendiri dan kayak ya udahlah, aku bisa merasakan cewek-cewek yang digendong pada umumnya. Nah, terus. Oke, okay, kita coba 10 detik ya, hitung bareng-bareng ya, 10 detik ya. Misi ya, misi. Let's go. Let's go. Oke. Okay. 1, 2, 3. Oh, easy. Easy tapi geter-geter, guys. Cuman kayaknya Amoti sih terlalu fokus sama dirinya sendiri sih, dia lagi gak nyari pacar juga. Sebenarnya gue kasihan sama Katis, karena kita bucin, dianya marah-marah sendiri. Akhirnya, yaudahlah, kita ajak dia ke klinik supaya opa-opa makin cinta sama dia. Karena kan dia udah eoni-eoni banget. Biar kita ajak ke klinik biar makin eoni. Wow. Halo guys, kita sudah sampai di klinik Chonggam Seran. Oh ya, cecenya lupa. Hari ini kita mau oplas.
aku jadi elang, Fir jadi babi, Ben jadi anjing. Aku aja yang jadi manusia. Kita udah sengaja kita nggak make up hari ini, kita make upnya tipis banget. Kan kalian mencintai kita apa adanya kan, karena aku otakan kalian. Ayo coba kita masuk dokter di kantor mas, Andrew nggak sabar sih. Yuk, yuk masuk yuk. Ya. Kalau ini katanya ruangan untuk laser. Wah, kita harus excited. Kayak ngilangin telalet, terus untuk lifting juga, terus untuk suntik botox juga. Ini di ruangan ini pengerjaan untuk ngilangin bulu ketiak juga bisa. Cek, bahasa Koreanya I don't have bulu dan keteku putih. Apa? Ci, tanyain Ci, pernah ada hantu gak di sini? Ayo ini kisi ngomong gojol. Iya ada kayak hantu yang kan ini oplas rahang gitu, ada hantu rahang gitu. Gak ada. Annyeonghaseyo. Kita mukanya udah apa yang perlu ditambahin atau gimana supaya perfect? 다 너무너무 이뻐요. 다 너무너무 이뻐서 jadi kata dokternya sebenarnya kalau dilihat dari umurnya dia beliau yang sekarang kalian tuh melihat kalian tuh sebenarnya sudah cantik-cantik. Wih. Amin. Aku pipu ya. Kalau kulit mungkin ya. Cek kalau aku cek coba bilang ya gimana cek? Oh tunggu sih. Takshakel. Kamu dia nanya kamu telat tidur sama ya, telat tidur. Bangunnya kelamaan. Setelah konsultasi, kita semua dikasih tahu guys, permasalahan kulitnya apa, bla 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 bla. Katanya kita kurang tidur. Gimana guys, kita kan syuting BBK terus. Oke guys, tadi kan aku udah konsultasi. Aku udah bilang kulitku kering, sekarang mau di tuk 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 biar kolagennya semua keluar dari kulit aku dan aku terlihat glowing dan awet muda. Sudah siap belum melihat Fior versi Korea? Ikuti aku sekarang. Oke guys, nanti lihat ya hasilnya gimana ini before. Nanti afternya gak tahu apakah lebih bagus atau lebih jelek. Bye bye. Guys, jadi sekarang gua kan lagi nungguin teman-teman gua treatment. Abis itu gua mau treatment bawah mata yang sangat gelap ini karena kerja terus, guys. Ini namanya mata wanita karir. Kurang tidur karena saking banyak kerja. Aku lah Jenny. Kita nyumput-nyumput ini karena mulut Fir jadi 2, ibu gua jadi 3. Iya. Mata Ketis jadi 4. Kita gak mau kasih lihat kalian dulu, takut kalian sirik sama kita. Jadi kita gak mau bikin kalian iri. Jadi nanti aja guys kalau udah jadi ya. Jodohnya Ketis, sepertinya yang paling cocok sama Ketis tuh ya cuma Krisito guys. Di sini operasi, di sana operasi. Emang yang asli tuh cuma Krisito karena terbuat dari kentang asli. Krisito aja, pasangannya saus pedes yang nempel. Lah aku, pasanganku Fior lagi, maiden lagi. Untung bawa Krisito yang bisa dibawa kemana mana, jadi bisa jadi teman setiaku dimanapun dan kapanpun. Terus abis itu kita pakai hanbok, lucu banget hanbok kayak baju tradisional Korea. Aku suka main princess-princessan, banyak babunya, gemoy. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Jadi hari ini kita mau ke kerajaan kita, Korea maksudnya guys. Iya, kita hari ini mau jadi orang Korea. Kita mau pakai hanbok ke. Ya. Kita mau pakai dress gemoy. Kayak gini bajunya guys. Di atas guys, lokasinya tuh di hanbok tuh. Iya, nanti kita mau jadi pendekar cowok itu guys. Oke, langsung aja kita masuk guys, let's go.
It's a very preferred food. Ini ownernya guys, aku dipinter ownernya. Coba kita lihat, bagus gak guys? Aku pilih-pilih warna biru gitu karena aku liatnya full tone. Iya nih, ini bagusan yang mana? Ini bagus gak Cek aku Cek? Ini bagusan yang mana? Bang? Bagus gak bang? Cek ini atasannya apa? Cek ini bagus gak warna di aku? Yes. Sekarang gini aja, terserah kalian sih sebenarnya kalau kita tinggal di Korea kita paham tentang ambo kayak kalian paham tentang kebaya kan. Yaudah aku mau ini, aku malas milih lagi. Eh kalau aku ini Cek, aku mau ini Cek. Bagus, ini benar. Aku harus terlihat elegan karena aku mau pakai baju kerajaan. Aku jadi princess, aku akan kalem dan lemah lembut begitu bang. Pacaran dulu. Ini bagus sih yang ini kayak kalau punya gua ditambahin yang blingnya rame itu nyambung. Aku bingung nih yang ini apa yang ini. Ya udah kalau bisa dua kenapa satu? Malah harus pakai dua. Oke guys, karena aku capek milih dan jangan diinjak. Aku mau ini. Taruh. Gua kan dipilihin sama sejangnimnya itu ada tiga warna semuanya katanya bagus. Terus yang ini seperti idol Korea, yang ini seperti princess. Yang itu fotogenik. Kita cobain aja tiga-tiganya, oke? Yeah. Halo guys, sekarang kita mau ke atas. Kita mau make up dan hairdo. Panggilan di sana nih. Ya, alam, panggilan alam. Udah ada raja yang harus kita layani. Aduh listrik ya. Kita foto-foto dulu guys. Oke, ikuti kita. Tteokbokki, tteokbokki, iyeo. Ramen neo. And tteokbokki sushi rameo. Mateng. Iya nih, pipiku udah kayak udah rebus. Siapa yang mau mam? Acuh. Ya, udah. Lihat. Ini mau foto. Oh my god, so cute. Oke, oh juga, Ronaldo? Ronaldo is my idol. I love him so much. Really? Yes. Thank you. Dari mana? Dari mana? Dari Portugal, guys. Tempat ayang aku Ronaldo. Shoo! Shoo! Shoo!
dia baru balik ke Madrid, ya kan kak? Masa sih? Masih di Al Nassr? Enggak, katanya dia mau balik ke Madrid katanya. Syu. Syu. Kita itu Cina, kita tidak mau rugi. Jadi aku foto-foto yang banyak. Nice. Ini video bang. Video nih. Bang, kayak kirain foto bangsat, bangsat. Ini kerajaan yang sedang. Waduh. Cinta ya, siapa sekia? Sebat. Jangan bang. Dong bang, aku harus kalem bang, nggak boleh kayak gitu. Tadi itu adalah aku dihack guys. Itu bukan kepribadianku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah merokok. Jadi awalnya tuh kan kita mau karaokean, tapi gue lihat opa-opa, wih, bukan opa-opa itu mah, abah-abah guys. Terus gue ngeliat ada abah-abah di situ, terus gue bilang abahnya nyanyi lagu yang gue tahu Big Bang. Gue kan suka Big Bang nih, jadi pas gue dengerin, gue kenal nih lagu ini. Blackpink, lagu Blackpink ternyata dari tadi anjir. Udah mau selesai dia suruh nyanyi lagi katanya kayak gitu. Mungkin suara gue bagus banget jadinya dia jatuh cinta gitu guys. Katanya gue mirip suaranya mirip New Jeans. Untung gue bawa dua dancer dari Indonesia guys. Satu dancer beneran, satu lagi dancer Jorong, macam jorong, nyata macam jorong.
tolong aku ketemu temanku. Boleh enggak kon masuk kamera? Boleh. Hah? Malu. Apa kon malu ketekmu mambu ah? Nah, ini temanku dari Surabaya. Jadi dia ini sahabatku dari SD. Enggak sih, SMP ya? SMP. Dulu dia enggak mau temenan sama aku karena aku aneh. Kayak gini. Bangke kon. Bahkan dia ini salah satu pelopor yang membuat aku berani menjadi diri sendiri di depan kamera loh, Bang. Loh, jujur nih mau. Iya, makasih ya. Dia, tapi dia enggak dia gara-gara dia, tapi dia juga bilangnya gini. Ingat enggak kalau misalnya kalian ngikutin aku dari dulu yang Nimo TV, inget gak kalau salah? Kan lo awas nemenin aku sekali kan? Nah, aku sebelum dia nemenin aku itu aku bener-bener yang kayak gak jadi diriku sendiri. Aku mau sok-sok yang kayak feminim supaya aku dapet jodoh dan cowok kan? Betul. Iya, yang kayak... Kanjen. Iya, kayak... Pick me girl guys, pick me girl. Iya, kayak gaya-gaya pick me alay gitu. Sebenarnya itu bukan aku ya. Ya gimana lagi, aku cuma mengikuti standar-standar di Indonesia yang rata-rata kayak ceweknya feminim, lembut, lemah lembut, sopan gitu kan. Ternyata bukan kamu. Ternyata bukan aku, dan aku tertekan aja. Itu kan live-nya 16 jam, sok-sok jadi pick me girl. Anjo ya. Wah, aku rasanya kayak di live tuh pengen gini. Wah, anjo guys. Gitu coy. Tapi enggak bisa ya. Tapi ya udah, akhirnya kan ada dia. Dia kayak nemenin. Aku bilang gini ke dia sebelum dia masuk. Waduh, nanti takui aku live-nya agak-agak alay ya, soalnya jujur aku juga isin malu gitu. Kalau misal jadi diri sendiri. Terus udah kan, dia ikut, dia juga yang kayak ketawa kayak akhirnya pokoknya selesai live, dia kayak bilang ke aku, bilang apa kon? Ya kayak liatnya tuh bukan kamu gitu loh, kayak kamu tapi dibuat-buatnya tuh banget gitu loh. Iya, tapi orang-orang juga gak tahu ya. Pas di kala itu kira-kira orang-orang lebih suka kamu yang dulu atau sekarang? Sekarang lah. Tiga perubahan. Iya, tambah montok, semok, apa gimana? Tiga perubahan. Satu, menurutku, ya tadi kamu bilang kan. Apa? Yang menurutku yang penting tuh kamu bukannya egois, tapi bukan people pleaser yang... Iya, dulu aku people pleaser, anjay. Gitu, kan? Jadi sekarang aku fokusin diri sendiri. Iya. Terus kedua, sangatlah, menurutku... yang aku suka itu meskipun dia melejit gitu, meskipun namanya udah terkenal, masih humble. Amin. Terus yang terakhir itu ya aku benar-benar salut gitu, meskipun dia ini bukan menyinggung ya, enggak menyinggung yang lain, maksudnya meskipun aku senang kamu selalu pegang prinsip kamu gitu. Prinsip apa? Meskipun yang lain punya pacar pasangan, kamu tetap ya aku enggak butuh. Makanya aku seneng kamu kayak kamu tetap pegang prinsip kamu. Kau pernah pacaran? Ya, aku pernah pacaran kan dulu. Cowok kan? Ya iyalah, jampan aku gak lesbi anjir. Udah aku bilang gak lesbong, ya Allah. Emang gaya aku mendukung dah. Enggak, aku tuh suka typo bang. Kadang-kadang tuh aku suka typo. Cewek, cowok. Suka typo, tapi orangnya enggak, tapi orang-orang kayak ngiranya emang kayak wah suka cewek gitu. Makanya aku kemarin sempet bikin story kayak yaudahlah terserah. Nah ini pacarku guys, Sumbing gitu. Subin itu loh bang. Kayak gitu anjir, sekalian aja terserah mau bilang lesbong atau gimana anjir. Gitu bang, pengalaman gak enaknya tuh harus bangun pagi setiap hari. Gua tuh capek dengar suara Celiani. Guys, 20 menit lagi ya guys, ayo bangun guys, mandi guys. Tahu gak, kita tuh hampir setiap hari ke Olive Young. Olive Young itu tempat skincare guys, jadi setiap hari benar-benar kita setiap hari ke untuk beli skincare ke Olive Young. Kalau belanja berapa Mi? Jangan lah bang, jangan gak ya, serasi ya guys, jangan. Kayaknya emang kalau misal aku kan juga gak nyari cewek. Cowok. Cowok! Kok cewek sih? Wah, ini orang-orang ngira aku lesbong, ini bangsai. Pengalaman yang aku gak suka selama 6 hari ini adalah... kayak aku merasa kayak, anjoy aku udah berdandan gini, kenapa kok gak ada yang melirik aku sih? Tapi aku mau pup dulu ya. Ya.
Okay, bye-bye.